Salam satu hobi. Kali ini kita cari ikan gede. Udah gede ikan kamu sepertinya. Agak masih gede ya. Mana kamu sini tadi? Wih, itu dia. Ya, mau bagus ini guys. Agak masih gede tuh. Tuh. Tadi biasa bawa tembakan ini mah. Tembakan ini mah. Kalau kayak gini ceritanya, mana gabusnya? Tuh dia tuh. Bukan gabus guys, ini mah lele guys. Tuh, lele guys. Oh, bukan gabus ini mah. Lele ini. Tuh. Oh, lele ini guys. Bukan gabus ini. Lele, keburuan kita subuh ini guys. Ternyata sini banyak lele. Ini kenapa nih guys? Kenapa guys? Ini kenapa tuh guys? Oh, ternyata banyak ikannya di sini ya. Oh, ikannya sini guys. Kira tadi itu gabus ya, pokoknya lele ya. Pagi-pagi sebenarnya sih kalau mau enak-enak itu setelah isya, tapi kita coba karena semalam hujan, kita coba di pagi ini. Ternyata sama aja ya, pagi sama malam lelenya masih ngimbul. Tuh, yang gede ya, saya kira guys. Lelenya ini besar tapi guys. Oh, rupanya di bawah ini guys, lelenya guys. Oh, lelenya ini besar ternyata di sini guys. Gitu ya. Ternyata air ini. Tuh. Apa ya tadi, belut ya kayaknya, panjang-panjang. Kayaknya belut guys. Oh, belut sepertinya panjang ya. Tapi bukan ular, tapi belut itu. Tarik dulu. Pesan kita ikan cepat guys, untuk di apa, kolam rumah itu untuk makan jentik nyamuk. Jentik nyamuknya banyak sekali guys. Tadi sudah ada lele pabon, lele kenari guys. Wih, jadi guys, lele guys. Bung, lele guys. Gede amat guys, gitu guys. Bung, gede amat guys. Wih, gila lele guys. Dahsyat lele guys. Ini bener. Tuh, lele. Tuh, lele ular ini guys. Rasul lele guys. Tuh. Lagi gede banget guys. Gila lele. Lele gede amat guys. Waduh, lari kemana dia? Gede lele guys. Tuh dia. Wah, lele gede amat guys. Gede amat lele nya. Lu tembak ini mah. Wah, untuk kita bertembakan. Terus tembak ini mah. Wah, gak dapet guys. Gede amat lele guys. Wah, dahsyat lele guys. Yang kecil kan dapat tadi. Gede ini guys. Gede amat lele guys. Wah, seru ini mah. Lele gede di bawah ini di ikan itu ya. Terus supaya lari ke hulu kan. Kita gegarkan sini supaya dia kehulu. Gede lelenya guys, dahsyat itu. Gede itu lelenya guys, dahsyat itu. Wih, itu dia guys, ngambang guys, dia jalan napas guys. Gampat. Ih, sial.
dipancing ya malam deh. Dipancing atau di apa ini? Tembak kalau mau cepat mah. Ya, kalau dia liar kayak gini nggak bisa ditembak ini. Harus dipancing ya. Ya. Dia malah lari terus. Nah, kita. Oh, lele ya. Oh, gede juga dari tadi, guys. Lumayan itu, guys. Lumayan lele yang tadi, guys. Oh, kalau ada di situ, karena airnya agak dalam ya. Jadi lelenya kumpul. Nampaknya ada babon itu di situ. Karena itu tadi kok bisa ada lele gitu kan. Ini air depan perkarangan di samping pagar orang guys. Ya kita pernah lihat ikan nila terdampar berapa hari yang lalu, saya muat di video shot. Banyak sekali ikan nilanya terdampar. Tuh kan. Ikannya kan. Waktu yang loncat tinggi tadi itu, tapi gabus itu guys, bukan lele. Loncat dia. Kalau loncat tinggi itu bisa gabus, kalau lele kan bisa diam. Kita ngambil ikan cepatnya dulu guys. Nah ini cepat guys. Ya. Ini cepatnya dulu tuh. Wah itu ternyata. Air seperti ini seperti ikan guys, diam-diam, tak disangka, tak diduga. Tapi situ tadi agak dalam guys, jadi ikannya ngumpul di situ. Sini kan agak dalam tuh, kurang dalam sini. Mana babon lele tadi guys? Ini ikan cepat ini, wah cepat ini kayaknya, ikan cepatnya lari guys, dapat lari. Ternyata di sini diam-diam ada babon lele. Oh shit ya. Nah, tadi ya. Jadi enak ini kalau tembak malam. Tuh dia tuh di sini guys tempatnya. Karena dia agak ini kan agak rimbun. Karena agak rimbun. Situ di bersembunyi. Apa ya, belum tahu kita. Oh, lagi guys, hari ini cepat banget. Ikan ker mungkin, kayak ikan ker gitu, ikan kecil gitu. Oh ini dia ikan ker, banyak ker. Ini yang kita cari tuh guys, ikan ker kecil gini. Ini ya, kita cari benar itu ikan kecil-kecil ya, cepat berkembang dan untuk makan jentik nyamuk dia cepat itu di situ ya. Kita selesaikan dulu pemburuan ya. Ikan lelenya karena ikan kernya banyak di situ, kita lagi cari ikan kernya. Ikan ker ini puas ya makan jentik nyamuk guys.
dipikirkan dulu guys. Ikan-ikan itu luas ya untuk makan untuk nyamuk, sangat luas untuk nyamuk. Jadi kita harus fokus ke ikan-ikannya yang harus kita ada di bawahnya. Apalah kita bisa dikembang biakan ini. Ikan ker atau ikan kepala timah atau ikan cupang ya yang kuat makan apa namanya jentik nyamuk di kolam. Jentik nyamuk banyak bener. Tidak sangka dapat. Duh, ikan apa tuh? Duh, ikan apa tuh guys? Ikan apa tuh guys? Banyak ya guys. Lari guys. Oh, ternyata sini ada air lagi guys. Banyak ikan di sini ya. Diam-diam ternyata. Oh, di sini rupanya ada air lagi ya. Oh iya, tapi nggak terlalu besar guys. Ikan-ikannya banyak nih guys. Ikan-ikan semua ini. Tuh kan kira semua tuh kecil ini kan bisa dibesarkan itu. Saya pikir lumayan guys karena udah banyak nih karena hari sudah mulai siang juga. Dan nanti kan ikan ini bisa kita kembang biakan. Oke, demikian perburuan kita hari ini guys. Untuk pencarian ikan kernya. Mudah-mudahan ikan kernya berkembang, dapat ikan sepat, dapat ikan lele. Tapi sini pembunuh lele tidak benar. Ya, salam satu hobi di channel Adat Cilas di Bandar Lampung sementara ini ya. Kita ada di Bandar Lampung.